Setelah ramai diberitakan pembebasan pilot Susi Air hingga bertebaran ucapan terima kasih kepada TNI Polri dan pemerintah Indonesia, kini muncul kabar yang menyebut bahwa kejadian yang sesungguhnya adalah sang pilot dibebaskan oleh TPNPB sendiri sebagai pelaku penyekapan. Berita ini disertai rekaman video pada saat pembebasan, yang menunjukkan tidak satu pun petugas berseragam tentara dan polisi tampak dalam proses perilisan pilot tersebut. Dari keterangan yang ditulis pengunggah juga menyebut bahwa banyak pihak yang berperan dalam kasus ini. Di antaranya ada negosiator asing yang netral dan tokoh adat setempat, serta Panglima Perang Papua yang sudah bernegosiasi sejak awal Agustus. Selain itu, OPM memang telah mempertimbangkan untuk membebaskan pilot karena desakan hak asasi manusia. Alamin.